Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku akan buat tutorial jeda-jeduk alik motion pakai lagu DJ Pompa Pom Pom X Bom Tetet. Lebih kurang videonya seperti di awal tadi. Namun sebelum kita ke video tutorialnya, yang baru bergabung di channel ini jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, langsung kita ke proses editingnya. Dan di sini aku sudah masuk di aplikasi Alik Motionnya, ini versi 3.9.0 guys ya. Dan di sini aku sudah menambahkan lagu berserta beatnya guys ya. Untuk link download lagu dan detik beatnya kan bisa lihat di deskripsi box di bawah video ini guys ya. Oke. Di sini kita mulai lagu dari detik 00.05. Di sini kita tambahkan satu foto guys ya. Tap tanda plus pilih gambaran video. Kan masukkan satu foto dulu guys ya. Lalu kan panjangi sampai ke detik. Sampai ke detik 08.25 lalu klik ini panjang foto. Lalu di sini kan ke efek, tambahkan efek. Di sini kan tambahkan efek Ubin di distorsi tawab. Pilih pengaturan standar. Mirror kalian aktifkan. Lalu tambahkan efek ambang-ambing atau oscillate di move transform, pilih pengaturan standar. Untuk sudutnya di sini ubah menjadi 90,0 derajat. Untuk frekuensi di sini ubah menjadi 1,70 Hz. Magnitudenya nolkan, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 230. Lalu di tengah-tengahnya kalian kasih kurva nomor 3. Buat setengah seperti ini guys ya. Lalu tambahkan efek ayun di move transform guys ya. Pilih pengaturan standar. Untuk frekuensinya di sini ubah menjadi 0,80 Hz. Sudut 1 ubah menjadi 0,0 derajat. Kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi -4,0 derajat. Sudut 2 di sini ubah menjadi 0,0 derajat. Kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 4,0 derajat. Lalu tambahkan efek linear strike di blur. Pilih pengaturan standar. Untuk kekuatan di sini kan kasih keyframe di awal lalu di detik. Di detik 06.15. Dan kasih keyframe ubah menjadi 0,00. Lalu tambahkan efek buram gerak di blur atau motion blur. Pilih pengaturan standar. Lalu di sini kan ke move transform pilih nomor 3. Di detik 0623 kan kasih keyframe. Lalu di detik 0800 kasih keyframe. Kan mundurkan sekitar 500 px guys ya, 500 px. Lalu di akhirnya majukan menjadi 1080. Untuk kurva di sini ubah menjadi nomor 3 guys ya, pilih nomor 3. Lalu kalian ke border dan bayangan. Di sini kalian 0,0 dulu, kasih keyframe di 0623. Di detik 0800 kasih keyframe ubah menjadi 20. Kan aktifkan dulu guys ya biar tahu. Pilih warna putih. Sekitar 20,0 ya guys ya, 20,0. Lalu di akhirnya kan ubah menjadi 0,0. Untuk kurvanya nomor 3 tarik ke atas. Lalu di sini kan ke efek lagi, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek di move transform yang namanya pemindahan acak guys ya. Pilih pengaturan standar. Untuk magnitude-nya di sini nolkan dulu, kasih keyframe di detik 08.10 kasih keyframe. Lalu di akhirnya ubah menjadi 200.
Untuk evolutionnya kasih keyframe di sini, di akhirnya ubah menjadi 2,00. Seatnya kasih keyframe di sini, lalu di akhirnya ubah menjadi 3,00. Seat 3,00 guys ya. Skater ubah menjadi 100%. Oke, kan sekarang kita di bagian jeda-jeduknya guys ya, masuk ke dalam bagian jeda-jeduk. Kalian tambahkan satu foto di detik 08:25, tap tanda plus, pilih gambar dan video. Dan tambahkan satu foto, lalu panjangi sampai ke detik 13:08, lalu klik ini. Lalu potong di detik 09:20. Di sini kau usahakan potong, di sini kan kau move transform fill nomor 3. Di awal kasih keyframe, di detik 10:06 kasih keyframe, ubah menjadi 1200. Lalu di detik 10:15 ubah menjadi 1300. Di detik 11:00 ubah menjadi 1400. Di detik 11:09 ubah menjadi 1500. Di sini nggak usah kalian ubah, cukup di sini aja. Lalu kasih kurva nomor 3, tarik ke atas. Buat nomor 3 guys ya. Lalu pilih nomor 2 yang putar-putar, kasih keyframe di detik 11:09. Di setiap bitnya di sini kan kasih keyframe. Lalu di sini ubah menjadi -10 derajat guys ya. -10 derajat. Di sini ubah menjadi 10 derajat. -10 derajat dan 2 dan 10 derajat. Untuk kurva ya, nomor 3 tarik ke atas. Lalu di sini kan pilih nomor 3 lagi. Di sini kan udah 1500 guys ya, 1500. Lalu di sini kan kasih keyframe di detik 12:20, ubah menjadi 1500. Masa kan ubah sih, kan kasih keyframe aja. Lalu di akhirnya kalian mundurkan sekitar 1080 ke asalnya guys ya. Kurva nomor 3, jadi gini guys ya. Oh gitu ya guys ya. Oke, jika sudah kalian potong di setiap beatnya. Potong, lalu tambahkan lagi foto selanjutnya. Tap tanda plus, pilih gambar dan video. Masukkan foto yang kedua guys ya. Di sini kan sampai ke detik 18:05 guys ya. Oh salah, sampai ke detik 17:14, sorry guys. Coba lagi. Ya, sampai ke detik 17:14 guys ya. Lalu kan potong di detik 14:15, potong tengah. Di sini buat seperti tadi guys ya. Ke move transform pilih nomor 3. Di awal kasih keyframe, di sini ubah menjadi 1200. 1300. 1400 dan terakhir 1500.
1500. Untuk kurva di sini nomor 3 tarik ke atas. Lalu di sini kalian pilih nomor 2 yang putar-putar, guys. Kasih keyframe di detik 1525, lalu di setiap beat akan kasih keyframe. Di sini ubah menjadi min 10 derajat, di sini 10 derajat, dan terakhir min 10 derajat. Begitu, guys, ya. Dan terakhir itu 0 derajat. Untuk kurva pilih nomor 3, tarik ke atas seperti ini. Begini, guys, ya. Lalu kan pilih nomor 3 lagi, kasih keyframe di detik 1629 dan di akhirnya ubah menjadi 1080 atau sesuai ke asalnya, guys, ya. Lalu tambahkan, lalu kan potong di setiap beatnya, guys, ya. Jangan lupa dipotong dulu, guys. Tambahkan foto selanjutnya. Terus sini pakai 2 foto aja, guys, ya. Lalu panjangi sampai ke detik 20.03. Potong di detik 18.05. Lalu di sini kan potong di setiap beatnya. Oke, jika sudah, kalian ke bagian jeduk-jeduknya di detik 0825, tap fotonya akan ke efek, tambahkan efek. Di sini kita tambahkan efek ubin di distorsi atau warp, pilih pengaturan standar, mirror akan aktifkan, lalu tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate di move transform, pilih pada standar, sorry guys. Untuk sudut di sini ubah menjadi 0,0 derajat, kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 185,0 derajat. Untuk frekuensi ubah menjadi 6,00. Untuk magnitude nolkan, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 210, guys, ya. Lalu di tengah-tengah kalian kasih kurva nomor 3, nah, tarik ke atas seperti ini. Lalu pilih tambahkan efek di distorsi atau warp yang namanya turbulent display, pilih pengaturan standar. Untuk offset di sini yang X-nya ubah menjadi 64. Untuk kekuatan di sini ubah menjadi 120. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi 0,00. Lalu di tengah-tengahnya di sini kalian kasih kurva nomor, nggak usah nomor sih, buat seperti ini aja, guys, ya. Kita buat sendiri seperti ini. Untuk evolution di sini ubah menjadi 4,00. Untuk tulisan di sini pilih huruf X Y. Untuk skala kalian kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 40. Lalu kan ke bawah pilih namanya oktav, ubah menjadi 1. Lalu tambahkan efek buram gerak di blur dan paparan atau gamma di warna dan cahaya, pilih pengaturan standar. Untuk exposure di sini kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 1,00. Untuk kurva di sini pilih nomor 3, tarik ke atas seperti ini. Lalu di sini kalian gandakan fotonya, guys, ya, dengan cara tekan ini, gandakan foto. Pilih namanya gandakan satu layer, guys, ya. Lalu kan pilih yang layer di atas, foto di atas. Buang ubin. Tambahkan efek di gambaran tepi yang namanya temuan tepi. Pilih pengaturan standar.
untuk putarkan aktifkan. Untuk threshold di sini ubah menjadi 1000 guys ya, 1,00, atau kan kalian fullkan saja. Lalu kalian ke blending dan opacity, pilih namanya cerahkan dan namanya linear.g. Kalian ke move transform, pilih nomor 3, di awal kasih keyframe, di akhirnya kasih keyframe, ubah menjadi 2000. Di sini untuk paparan atau gamanya kalian buang saja. Tambahkan efek di warna dan cahaya yang namanya warna cerah. Pilih pengaturan standar. Untuk warna di sini kalian ketengahkan saja garisnya ini guys ya. Oke. Oke, jika sudah kalian salin efek yang di foto paling bawah, kalian tempel di sini. Tempel. Kalian gandakan seperti tadi. Lalu kalian pilih foto yang paling atas. Kalian ke efek, buang efek ubin dan paparan atau gamma. Tambahkan efek temuan tepi. Untuk threshold kan ubah menjadi 1,00 atau 1000 dan putar di sini kan aktifkan. Lalu kan ke blending dan opacity kan kasih kalian pilih namanya cerahkan, ubah namanya linear.g. Lalu kan ke move transform, pilih nomor 3, di awal kasih keyframe, di akhirnya kalian ubah menjadi 2000. Lalu di terakhir di sini kan tempel efeknya, kan gandakan fotonya ini. Kan pilih yang foto paling atas, ke efek, buang efek ubin dan paparan atau gamma. Tambahkan efek temuan tepi. Threshold-nya ubah 1000 dan putarnya kalian aktifkan. Lalu kan ke blending dan opacity, pilih cerahkan namanya linear.g. Ubah menjadi 2000. Jangan lupa tambahkan efek warna cerah. Ini kan ketengahin aja garisnya. Di sini juga tadi ya guys, saya lupa. Sorry. Oke. Jika sudah, kalian ke detik 09.20. Kalian tambahkan efek yaitu ubin di distorted tawap. Pilih pengaturan standar. Mirror-nya kalian aktifkan. Lalu tambahkan efek ombang-ambing atau silet di move transform, pilih nomor 3. Pilih pengaturan standar. Untuk sudut di sini ubah menjadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di awal, di akhirnya ubah menjadi -90,0 derajat. Untuk frekuensi ubah menjadi 0,80 Hz. Magnitude di sini nolkan dulu, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 150. Untuk frekuensi di sini ubah menjadi 0,50 Hz aja guys ya, 0,50 Hz. Ini kasih kurva nomor 3 buat seperti ini. Tambahkan efek buram gerak di blur dan paparan atau gamma di warna dan cahaya. Pilih pengaturan standar. Untuk exposure di sini kan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 1,00. Lalu di tengah-tengahnya kan kasih kurva nomor 3 tarik ke atas seperti ini.
lalu tambahkan efek di mouth transform yang namanya pemindahan acak. Pilih pengatur standar. Untuk magnitude-nya di sini kalian nolkan dulu, kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi 62. Untuk evolution-nya akan kasih keyframe di akhir, di awalnya ubah menjadi apa ya? 0,25 guys ya. Untuk shift sama 0,25. Untuk scatter ubah menjadi 100% guys ya. Jadi dia agak ada guncangan, tapi di sini kan kecilkan aja lah sekitar 0,20. Evolution-nya dan seed-nya itu menjadi 0,20 juga guys ya, biar tidak terlalu besar kali. Lalu ke di sini kan salin efeknya ini, klik titik 3 di pojok kiri bawah, pilih namanya salin efek, lalu kan tempel di setiap fotonya. Kita coba dulu guys ya, sebelum kita tempel di semua efek. Kita tengok dulu ya guys ya. Oke, cukup lah guys ya. Dan tempel lagi fotonya. Tempel semua guys ya. Bukan tempel lagi di sini. Tempel juga di sini. Di detik sini guys ya, di mana ya, di sini di detik 18:22 kalian tambahkan efek cermin guys ya, di distort atau warp. Pilih pengatur standar, lalu kalian salin efek cerminnya saja, kalian tempel di detik 19:17. Oke, jika sudah hasilnya seperti ini guys ya. Oke, segini dulu video tutorialnya. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys ya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.